kita nak tingkatkan prestasi pelajar. So dalam masa yang sama, bila kita tingkatkan prestasi pelajar, kita akan membantu dari segi image kita, dari segi branding, mungkin branding company ataupun branding dari segi personal dan sebagainya. Okay, so saya suka gunakan tiga fasa ni lah. First, macam tadi Coach Bahir cakap tadi, first adalah dari segi mindset dan heart set lah. Maksudnya kita kena set mind mereka supaya mereka tu belajar kerana apa, kan? Mereka tu datang belajar tu kerana dipaksa ke, atau kerana diri sendiri ke, atau mereka nak menjadi manusia yang memberi manfaat. So itu fasa yang paling penting. Sebab apa? Kalau fasa ni skip, kan? Kalau kita skip fasa ni, maka mereka akan belajar tu belajar dalam keadaan yang terpaksa, dan mungkin mereka akan rebel lah nanti. Okay, so fasa yang kedua pula kita panggil sebagai fasa attract, ataupun kita nak tarik minat mereka, kan? Kita nak bagi mereka faham sesuatu konsep, dan juga dalam masa yang sama, ini pentingnya konten dan modul dan sebagainya akan membantu mereka ni tertarik untuk belajar dengan kita. Saya nak kongsikan juga, macam bila UPSR dan PT3 dimasukkan, mulanya memang kita ingat memang akan memberi kesan lah. Yeah, of course memang ada kesan dan sebagainya, tapi kita rasa terkejut juga sebab mereka, pelajar-pelajar ni, masih nak belajar, kan? Mereka nak belajar dan sebagainya. Dan ini yang penting, bila kita bagi mereka mindset, bagi mereka, kita attract mereka dengan pembelajaran yang fun learning, kan? Dengan cara yang kata ada hands-on, ada application dan sebagainya. Ini salah satu cara bagaimana kita boleh membantu meningkatkan prestasi mereka lah. Dan kita bantu, kalau untuk yang exam tu, of course lah, mereka dah faham konsep, mereka dah suka, dan of course kita akan bantu dari segi syllabus, dari segi content, dari segi exam question dan sebagainya. Of course benda tu semua tahulah. Dan yang fasa yang ketiga adalah fasa retention. Retention ni adalah paling penting. Sebab apa? Bila kita dah tarik mereka, dah orang kata minat mereka untuk datang belajar dengan kita, kan? So ini adalah fasa bagaimana kita nak retain mereka supaya mereka ni akan kekal bersama kita, kan? Akan kekal. So that's why kat sini biasa yang apa yang saya ajak sharekan juga dengan tutor-tutor adalah dengan cara membuat satu benda yang dipanggil framework module. Maksudnya awal-awal kelas dan sebagainya kita bagi terus framework apa yang kamu akan dapat bila belajar dengan cikgu. Contohnya dari segi apa aktiviti, dari segi games, dari segi exercise, dari segi syllabus, dari segi fun learning, gamification dan sebagainya. So kita bagi terus framework, jadi mereka akan nampak, wow, kalau aku belajar dengan cikgu ni, aku belajar contohnya nak dekat exam mungkin 5 bulan lagi, kan? So kalau aku belajar sebulan je, aku akan dapat sikit je. Tapi kalau aku belajar, contohnya aku stay belajar sampai habis, maka aku dapat banyak benda dengan cikgu ni. So ini penting, kita nak tunjukkan big picture ataupun dipanggil eager view kepada student-student mereka, kenapa mereka kena betul-betul belajar. Kenapa mereka tak boleh macam hangat-hangat tak ayam je, kan? Kena belajar betul-betul dengan cikgu sampai cikgu akan bantu kamu dan cikgu akan bagi kamu kata enjoy, kan?